Seorang warga negara asing asal Yordania mengamuk di terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. WNA tersebut mengamuk lantaran tertinggal pesawat dengan tujuan Jakarta. Dalam rekaman video amatir warga, seorang warga negara asing asal Yordania ini mengamuk lantaran tertinggal keberangkatan pesawat menuju Jakarta. Keributan pecah saat pihak maskapai menjelaskan bahwa pesawat yang akan dinaiki sudah terbang menuju Jakarta. Namun WNA itu berdalih bahwa dirinya bersama keluarga tidak mendengar panggilan untuk masuk ke dalam pesawat. Dua petugas AFSEC dan satu orang polisi yang coba menenangkan justru menjadi korban pemukulan WNA Yordania yang tersulut emosi. Setelah dilakukan mediasi oleh pihak maskapai, WNA bernama Muhammad DM Naji bersama keluarga akhirnya diterbangkan dengan pesawat berikutnya. Mereka, 8 orang tersebut sudah melakukan check-in dan juga sudah melakukan proses di ruang tunggu. Tetapi ketika pemanggilan untuk boarding sampai last call, 8 penumpang tersebut tidak boarding. Sehingga akhirnya mereka kemudian marah dan beradu argumen dengan Pengelola Bandara Ngurah Rai mengimbau seluruh calon penumpang pesawat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai agar lebih memperhatikan jadwal keberangkatan pesawat. Dengan begitu tidak akan ada lagi insiden penumpang ketinggalan pesawat. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.